Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Idim Pancing. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini saya akan membuat umpan ikan bawal, bawal harian, bawal galatama, bawal susah makan. Dengan bahan 1 butir telur, 5 sukan. Kemudian ditambah kuku bima, satu saset, kemudian ditambah susu, susu bubuk cukup setengahnya saja. Susu Denkou dan dikasih ini cuka ya, dikasih cuka sedikit sedikit aja. Ini untuk umpan ikan bawal, bawal harian, bawal galatama, bawal susah makan. Lalu diaduk-aduk. Diaduk-aduk sampai merata. Ini untuk umpan ikan bawal dengan bahan dasar media cacing. Ini untuk celupan cacing. Nah, ini sudah campur. Kemudian siapkan cacing. Contohnya ini. Ini cacing kalung. Cacing kalung ini dimasukkan, tapi jangan terlalu lama ditaruh di dalamnya. Karena kalau terlalu lama, antara sejam, 2 jam sampai 3 jam, ini cacing bisa mati. Kalau saya memasukkannya biasa sedikit-sedikit, misalnya 5 ekor atau 10 ekor baru dicelupkan. Jadi cacingnya gak cepat mati. Jadi kalau bosku-bosku punya cacingnya banyak, memasukkan ke sininya cukup sedikit-sedikit aja. Asal ada stok di sini kalau sedang mancing. Buat para bosku-bosku di mana saja berada, tolong kalau nonton videonya jangan di skip-skip, biar gak gagal paham nantinya. Dan tolong baca juga di deskripsi. Ini dimasukkan cacingnya. Saya biasanya 5 menit sebelum main memasukkan sedikit cacingnya. Kalau nanti udah tinggal sedikit lagi cacingnya di dalamnya, baru dimasukkan lagi cacing ke dalam. Nah, itulah bosku-bosku di mana saja berada, semoga bermanfaat. Dan barangkali bosku-bosku di mana saja ingin mencobanya, silakan. Sekali lagi, ini cacing ditaruhnya di dalamnya jangan terlalu lama. Ini cacing bisa mati dan bisa hancur cacingnya. Saya biasanya paling memasukkan 5 ekor bahkan sampai 10 ekor kalau sudah habis, baru tinggal sedikit, baru masukkan lagi. Jadi cacingnya tetap utuh dan racikan ini bisa menyerap ke dalam cacing dan mudah diindus oleh ikan bawal. Nah, itulah tip dari saya, semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga dimanjakan rezekinya, dipermudah urusannya, dan diberi kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.